Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, today we are going to study English Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya Before we are going to study, you must prepare your book Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya And then forget, let's pray say basmala together Dan jangan lupa kalian membaca bismillah bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, okay, open your book page 44. Buka buku kalian halaman 44. Look at lesson 2. Lihat pembelajaran 2. What color is your pen? Apakah warna pulpenmu? Nah, kalian terus di bawahnya artinya ya. Oke, okay, and then look at part A. Lihat bagian A. Listen and number. Nah, seperti biasa untuk bagian A, kalian dengarkan lalu beli nomor di kotak kecil yang ada di bawah ini. Di sini sudah ada satu contoh nomor satu yaitu paper. Nah, sebelumnya memnya akan merhatikan tiap gambarnya ya. Oke, okay, the first rainbow, pelangi, crayon, Crayon pen, pulpen. Backpack, tas, paper, kertas. Oke, okay. sekarang kalian beri nomor ya. Are you ready? Oke, okay. number one, paper, it is a paper. Number two, pen, it is a pen. Number three, rainbow, it is a rainbow. Number four. Crayon It is a crayon Number five Backpack It is a backpack Oke okay. Next Part B Bagian B Ask and answer Kalian melakukan tanya jawab bersama orang tua kalian Atau keluarga di rumah ya The first What color is your backpack? Apakah warna tasmu? It's black Warnanya hitam Oke okay. Next, number two What color is your pen? Apakah warna pulpenmu? It's green, warnanya hijau. Oke, okay, sekarang kalian lihat di bawah sini ada berbagai macam warna dan bahasa Inggrisnya. Oke, okay, ini warnanya red, merah, orange, orange, yellow, kuning, green, hijau blue biru purple ungu black hitam ya nah, kalian bisa tulis di bawahnya ya artinya oke okay, next page 45 halaman 45 look at lesson C lihat bagian C talk listen and read nah untuk bagian ini kalian melakukan percakapan ya lalu dengarkan memna mengartikannya ikutin ya My new pen is orange. Pulpen baru saya berwarna orange. Really? Sungguh? Yes, benar. My pen is black. Pulpen saya berwarna hitam. Nih pulpennya ada gambar pulpennya warna hitam. Next. Wow, it's pretty. Wow, indah sekali. Nah, di sini dia menunjukkan warna pulpennya tadi yang berwarna orange, sangat indah ya, sangat bagus. Thanks, terima kasih. Oke, sekarang akan perhatikan. Look at party, circle, and color. Kalian lingkari warna yang sesuai dengan gambarnya, lalu warnain diberi warna menggunakan pensil warna atau crayon. Oke pencil color or crayon ya boleh look at number one Amy's pen is pulpennya Emmy berwarna apa black or orange hitam atau orange kalian warnain next number two Rachel's pens is pulpennya Rizal berwarna apa black or orange hitam atau orange kalian warna beri warna oke okay, next page Next page 46 halaman 46. Look at part E lihat bagian E. Look and say kalian lihat gambar di bawah ini. Lalu kalian lengkapi kata yang kosong. Nah ini kita kerjakan bersama-sama ya. Bla 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 is your notebook? Oke. Okay. What color? Tulisannya kalian bisa lihat di guide di bawah ini petunjuknya. Oke. Okay. Apakah warna bukumu? Bla 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 red. Oke. Okay. It's. Nah bisa kalian lihat it's It's red, warnanya merah. Oke. Okay. Next part F untuk bagian F, kalian persiapkan buku tulis kalian karena untuk bagian ini dikerjakannya di buku tulis ya. Kalian membuat kalimat. Memnya akan membacakan, memnya akan memberi contoh nomor one, number one and number two, nomor satu dan nomor dua. Sisanya kalian mengerjakan sendiri. Oke. Okay. The first number, nomor satu. What color is the eraser? What color is? Bisa kalian lihat sini. Nah, ditambahin the eraser. Lalu jawabannya, it's orange karena nomor satu warnanya orange. Oke. Nomor 2. semuanya pakai what color juga. What color is? Lalu ini ada ada tulisan crayon. Nah, tambahin. What color is the crayon? Jawabannya, it's green. Oke. Okay. Number three, anti number five, do yourself. Nomor 3 sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri. Caranya sama seperti ini, bisa kalian lihat di atas juga ya. Tapi tidak usah menggunakan your-nya, ini kita ganti the ya. Jadi what color is the, baru tulis bendanya. Oke? Okay? Ya. Yeah. Next page. Oke, okay, the last page, 47, halaman 47 ya. Look at part G, read and color. Kalian baca bacaan di bawah ini, lalu beli warna gambar yang ada di sini. Oke, okay. attention please. We have many crayon. Kami mempunyai banyak crayon. We have many colors. Kami mempunyai banyak warna. Nah, crayonnya banyak dan warnanya juga banyak. Red, orange, yellow, green, and blue merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. I can draw a rainbow. Saya bisa menggambar sebuah pelangi. She can draw a flower. Dia bisa menggambar sebuah bunga. We like crayons. Kami sangat menyukai crayon Nah, dia sangat suka uh, menggambar. Oke, okay, next. Di sini ada contoh Krayonnya uh, sudah diwarnai satu, sisanya kalian mewarnai sendiri ya menggunakan krayon boleh, pensil color boleh. Green berarti warna hijau kalian warnain. Red apa? Yellow, orange and blue ya kalian kerjakan sendiri warnai. Oke. Okay. Next the last part patch edge yang terakhir bagian H trace and write tebalkan lalu tulis nah di sini ada tulisan yang berwarna gray abu-abu kalian tebalkan seperti ini memang untuk beri contoh the first number what color is the notebook apakah warna notebooknya Notebooknya warna apa kuning oke okay. it is yellow nah nomor dua what color is the pencil case apakah warna tempat pensilnya apa nih oke okay. Number 3, what color is the pen? Apakah warna pulpennya? Warna pulpennya warna apa? Next. The last number number 4, what color is the marker? Apakah warna spidolnya? Spidolnya warna apa? Kalian tulis di sini. Oke? Okay? Ya. Yeah. I think is enough for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.